Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Wadimor Tentu Sarung Kita. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا 完毕。 الذي صدق الله العظيم. والسلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa kami berdua hadir kembali menyapa Anda dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan tidak terasa yomi ya, di hari ini sudah tiba di penghujung Ramadan yang biasanya ada tradisi yang khas sekali di Indonesia yaitu mudik Yomi ya. Mudik bersilaturahmi ya. dengan keluarga tentu sangat dinantikan oleh kita. Sekali. Sesuai dengan tema kita pada hari ini memang Sofian adalah mudik. Silaturahmi atau eksistensi nah ini yang akan kita bahas uhum. lebih dalam bersama guru-guru kita biasanya dalam mudik ini ada dua pertanyaan atau dua kondisi apakah itu silaturahim atau justru eksistensi atau lebih kita kenal justru pamer diri nah ini akan kita evaluasi diri kita bersama-sama guru-guru kita yang insyaallah sudah hadir Ustadz Syahdan dan juga Ustadz Ahmad Khan yes. damai Indonesiaku hari ini hadir dari Masjid As Sajadah di Jalan Pondok Cempaka di Villa Melati Serpong Tangerang Selatan. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wali salihin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in Amma ba'du yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khan dan host kita Ibu Bapak yang menjadi jamaah di Masjid As-Sajadah BSD Melati ya Bu ya dan para pemirsa TV One di mana saja berada Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya kita telah berada di penghujung Ramadan itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri Alhamdulillah nih lebaran tahun ini kita insya Allah sama semua bu. NU Muhammadiyah Persis Al irsad semua sepakat lebaran jatuh pada tanggal 1 syawal. <tuh> <tuh> Alhamdulillah. <tuh> lebaran Idul Fitri di kita ini punya tradisi yang namanya mudik. Betul? Betul? Betul. Betul. Bapak Ibu kangen nggak pulang ke kampung halaman? Kangen. Maka inilah Bapak Ibu di antara alasan mengapa banyak orang di Indonesia yang begitu kuat pengen mudik alias pulang kampung. Khususnya di momen Idul Fitri yang sebentar lagi datang. Kenapa? Karena bagi sebagian masyarakat kita mudik adalah kewajiban tahunan yang harus dilakukan di bela-belain, mau susah payah, mau macet-macetan, mau kelelahan harus mu mudik. Makanya kalau udah musim mudik mau lebaran begini nih, itu di jalanan kita lihat banyak tulisan-tulisan unik di motor, di mobil gitu ya, Bu ya. Ada yang tulisannya nggak seru mudik kalau nggak macet, gitu kan? Bahkan ada tulisannya lebih baik terjebak macet daripada terjebak masa lalu. <silence> Mudiklah biar tahu rasanya kebelet pipis. <silence> Bahkan ada yang tulisannya tuh, ya yang mudik hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan. <silence> Alhamdulillah. Nah tradisi mudik di masyarakat kita bukan hanya sekedar pulang kampung tahunan semata. Dia sesungguhnya memiliki nilai spiritual yang luar biasa loh bu. Mudik itu bu. Bahkan Rasulullah sendiri mudik bu. Rasul itu bu, Masya Allah. Orang yang sangat cinta kampung halamannya. Beliau bahkan bu ketika beliau terpaksa harus keluar dari Mekah. Beliau memandang kota Mekah di perbatasan bu sambil melinangkan air mata. Beliau berkata kepada kota Mekah, Laula anni ukhrajtu ma Kata Rasul, seandainya aku tidak diusir keluar darimu, maka aku tidak pernah akan keluar meninggalkanmu. Saking cintanya kampung halaman. Assalamualaikum, ya Bu. Bu, ya Bu, ya. Ibu, Bapak, hadirin, ya. Karenanya, mudik itu merupakan suatu ajaran yang sangat sejalan dengan seruan Islam. Bahkan, kalau kita lihat, Rasulullah mudik ini menjadi sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah yang namanya membangun, menyambung silaturahmi. Bahkan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah menjelaskan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan sambunglah hubungan silaturahmi. Alhamdulillah. Artinya apa? Bahkan Bapak Ibu Rasulullah juga mengingatkan kita tentang hebat dan keutamannya silaturahmi. Apa itu? Man ahabba ayub lahu wa yuns au lahu atharihi Siapa yang ingin diperluas rizkinya atau ingin dipanjangkan umurnya maka sambung silaturahmi. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini silaturahim atau silaturahmi mengalami pergeseran dalam mudik. Jadi nilai silaturahmi yang luhur di dalam tradisi mudik kita banyak sudah bergeser. Artinya apa? Banyak hanya digunakan silaturahmi itu hanya bungkusan untuk demi tujuan pamer kekayaan. Ada yang pengen cuma mengekspos kesuksesannya, aktualisasi dirinya, pamer kemewahannya, kekayaannya di kampung biar dibilang sukses dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Luntur nilai silaturahim. Betul. Betul. Makanya kadang ada yang dibela-belain maksa-maksain pulang kampung dengan bergaya yang penting dipaksa dia hidup seolah mapan ya, yang penting kelihatan sukses di kampung halaman. Akhirnya bela-belain kredit mobil. Maka itulah jaga ya, jangan sampai kita pamer kekuasaan. Kalaupun memang terpaksa, kita harus bawa harta kita niatkan untuk tahadus bin nikmah. Ya, Bu ya. Jangan sampai kemudian kita tujuannya untuk pamer-pamer enggak. Tujuan yang utama adalah jadikan perjalanan mudik kita sebagai perjalanan ibadah dalam rangka silaturahmi menyambung hubungan dengan keluarga kita, karib kerabat dan lain sebagainya. Insya hebatnya silaturahmi, Bu. Maka ini Rasulullah sendiri dalam diceritakan dalam kitab syarah Az-Zarqani ala mawahibil Dunia. Itu Rasulullah bagaimana sedihnya pengen ke kampung halamannya. Satu hari sahabat datang dari pulang dari Mekah mampir ke Rasulullah keluar Sayyidah Aisyah namanya Asyil ya. Asil Al-Ghifari. Wahai Asil, ceritakan bagaimana kota Mekah. Wahai Aisyah, sekarang Mekah itu lahannya sudah subur, bening aliran sungainya. Wahai Asil duduk sebentar, tunggu Rasulullah keluar. Rasulullah kemudian keluar. Rasulullah pun menanyakan begitu, ya Asil, tolong ceritakan kondisi Mekah ya Asil. Kata Asil Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang kota Mekah wilayahnya sudah subur, bening aliran sungainya, sub dan lebat apa rumput-rumputnya kemudian banyak tumbuh ranum salamnya, izkirnya dan lain sebagainya. Kata Rasul cukup wahai asil cukup cukup jangan kau membuat aku semakin sedih asil. Masya Allah itu saking pengennya pulang kampung. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang lebaran ini dikasih izin untuk pulang kampung. Tapi tadi itu ya jaga jangan sampai pulang kampung kita yang tujuan mulia demi silaturahmi Jangan sampai kita kotori dengan ajang kemewahan, kekayaan, dan pamer daripada harta kita. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan ibadah kita dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru kita Ustadz Syah dan yang telah mengingatkan dan juga menekankan kepada kita semuanya betapa pentingnya silaturahim dan betapa mulianya silaturahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jika ingin panjang usia kita, jika ingin luas rezeki kita, maka jalinlah silaturahim. Namun ada yang bergeser dari niat kita ketika kita ber bersilaturahim. Ada mungkin sisi lain di sana, yaitu sisi pamer atau eksistensi. Nah, mari kita bersama-sama luruskan niat dalam bersilaturahim yang insya Allah nanti akan dikaji lebih dalam oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Masih bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, di mana kita tadi sudah mendengarkan bahwa dalam Islam silaturahmi itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Namun seiring berjalannya waktu, seringkali momentum silaturahmi ini menjadi berubah menjadi ajang pamer kesuksesan. Dan untuk itu sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khan yang akan menjelaskan bagaimana kita meluruskan niat kita dalam bersilaturahmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wa, wa ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wa 'uqdatam min yafqahu qawli. waqul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fathah ya alim ya fathah ya alim ya fathah ya alim iftah alaina jami'an futuhal arifin wa faqihna fi ddin wa alimna ta'wil wahdina ila sawai sabil allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ulail arba'a Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Jamaah Damai Indonesia Kutv1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus Kyai Sahdan Ustaz Sofyan mata anallah bitulihayatihi ma amin wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bicara masalah mudik Maka kaitannya adalah bersilaturahim, dan kalau bicara silaturahim, ini ada satu hadis Nabi di dalam Kitab Al-Barakah, Rifatli Sa'iyi Wal-Harakah, karangan Al-Imam Syekh al wusabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis panjang yang datang riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik. ...yang diriwayatkan oleh imam muslim... ...satu ketika sahabat bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, al-julus ma'al iyal afdal am-julus fil masjid. Ada orang nanya sama Nabi, ya Rasul, manakah yang lebih utama? Apakah duduk-duduk bersama keluarga di rumah ataukah duduk di masjid? Maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW... ...di satu kesempatan beliau menjawab, julus susah... Ah, In da ayalihi ahabu ilaya min an Kata Nabi Muhammad, duduknya aku atau duduknya seseorang dengan keluarganya itu lebih aku cintai daripada etikab di masjidku ini. Maka di satu sisi beribadah di masjid itu memiliki keutamaan. Di sisi lain duduknya kita bercengkrama dengan keluarga di rumah juga punya keutamaan yang besar dan punya keistimewaan. Dan di saat kita pulang mudik, maka mudiknya kita kumpullah dengan keluarga. Kadang-kadang mudik timbang absennya doang mudik. Nyampe di rumah ngayap. Justru malah sama orang tuanya kagak duduk bareng. Enggak bercengkrama. Padahal orang tua kagak kepengenan duitnya anak. Kagak kepengenan tentengannya anak. Tetapi anak yang benar emang kalau pulang mesti nentengin sama ngasih duit sama orang tua. Iya. Ada cerita guru-guru kita tuh ngajarin kalau mudik ke rumah orang tua, jalannya miring. Jalannya? Miring. Maksudnya bawa tentengan. Iya, jangan kosong aja. Orang tua dulu nasihatin kalau anak datang ke rumah orang tua, kalau bisa bawa apa-apa yang dibutuhkan orang tua. Jangan kayak anak zaman sekarang ketika mudik ke rumah orang tua, kagak nenteng apa-apa, eh yang di rumah orang tua dibungkus-bungkusin. Makanya orang tua itu kadang-kadang saking sayangnya sama anak, apa juga yang ada dikasihin. Man anaknya aja kagak ada pikirannya. Bukan orang sini, bukan. Daerah saya sono. Cuman saya tanya sama orang sono kata pindahan dari sini. Dia-dia juga ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mudik itu harus kita luruskan niatnya. Jangan karena tujuan yang lain selain karena Allah. Duduk dengan orang tua, berkumpul dengan keluarga itu amal ibadah yang besar pahalanya. Tetapi jangan sampai salah niat. Makanya di dalam kitab An-Niat yang dikarang oleh Al Habib saat Ali Drus beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad saw kata Nabi Taala muniat fa inna amal belajarlah kalian ilmu niat karena dengan niat yang benar itu akan menyampaikan ibadah kalian sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala jangan sampai salah niat harus ikhlas karena Allah ada tuh ceritanya di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Zaro akhon lahu fi Ada satu orang pemuda yang dia berkunjung ke satu kampung untuk silaturahim kepada saudaranya. Lalu kemudian fa'arsadallahu malakan fi madrajatihi, Allah utus Allah kirim malaikat untuk mencegat orang tersebut di tengah perjalanannya. Lalu malaikat itu bertanya kepada pemuda tadi, "Aina, turid mau kemana kamu?" Dia bilang, "Uridu Azuru Ahonli, saya pengen ke satu kampung ini mau bersilaturahim berkunjung ke rumah saudara saya." Lalu kemudian malaikat ini bertanya, "Apa tujuan kamu berkunjung ke tempat saudara kamu? Apakah kamu ada sesuatu, keinginan, atau keperluan yang kamu mau dapati dari dia?" Ada perlu apa kesana? Biasa kan orang kalau silaturahim kadang-kadang ada juga yang nggak karena Allah pak. Ada yang karena pengen numpang makan. Ada yang pulang namu atau silaturahim kadang-kadang masuk ke rumah. Ya bukannya dia mau silaturahim sama yang punya rumah. Eh ke dapur nyendok nasi. Ada juga yang dia e, bersilaturahim niatnya karena pengen ngutang. Biar silaturahim gak putus. Boleh napa pinjam duit seratus. Begitu. Mau ngutang, ya. Walhasil orang tuh beda-beda dia punya niat. Maka kita jangan sampai salah niat. Ini orang mau silaturahim ke rumah saudaranya dicegat sama malaikat Allah Subhanahu wa taala ditanya tujuannya apa? Dia bilang tujuan saya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan tujuan apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab malaikat? Dia bilang ketahuilah ini Rasulul rabbil alamin, saya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha uka salam, Allah menitipkan salam untuk kamu, wa innallaha akhbaroka. bi ahabbaka kama ahbabta. Kata malaikat, saya ini disuruh sampein sama Allah bahwa Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang silaturahimnya karena Allah kagak niat yang lain-lain dalam urusan dunia maka dia dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak kita dapat cintanya Allah? Pengen nggak mudiknya kita jadi ibadah? Pengen nggak mudiknya kita beroleh pahala? Pengen nggak mudiknya kita mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala? Maka niatin mudiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena sesuatu tujuan dunia. Tadi Ustadz udah bilang Kiai dan apa katanya banyak orang yang mudik karena pengen pamer harta, kalau pulang mudik perhiasan semua dipakai udah kayak toko emas berjalan. Malah kadang-kadang ngobrol di rumah ruangan pakai AC tapi tangan ke kipas aja. Modelnya sama kayak mama pengajian. Ya, padahal apa? Padahal gelangnya banyak. Dua toko. Ada yang begitu? Bukan orang sini. Sono orang sono jauhan. Cuman kata orang sono katanya kakaknya belum pecah menjadi satu sama orang sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita silaturahim karena Allah, itu punya pahala yang besar. Di dalam satu hadis, Nabi mengatakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Salatun man kunna fihi hasabahullahu ta'ala hisaban yasiro. Siapa orang yang di dalam dirinya melakukan tiga perkara ini, maka niscaya Allah bakal berikan kepadanya hisap nanti di akhirat dengan perhitungan yang mudah. Pengen nggak kita nanti dihisap sama Allah dengan perhitungan yang mudah? Kalau pengen mudah-mudahan tiga ini ada di dalam diri kita. Apa? Yang pertama antukti aman haromak. Jadilah orang yang memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kita mudik pulang ke kampung. Kalau kita punya rezeki yang banyak, jangan lupa bagi orang tua, bagi orang tua, makanya orang tua kita nasihatin kalau ke rumah orang tua itu ya basahin kantongnya orang tua. Ada murid yang kagak paham, disiram kantongnya. Padahal itu peribahasa. Basahin kantongnya orang tua itu kasih duit. Ada lagi orang dulu bilang, kalau datang ke rumah orang tua jangan lupa tangannya dikepelin. Maksudnya apa? Kepelin sama orang tua tuh Eh ada orang yang gagal paham, dia datang ke rumah orang tua tangannya ngepel aja begini. Tuh, makanya ngaji mesti jelas. Jangan sampai salah. Ya, datang ke rumah orang tua, kasih hadiah sama orang tua, berbagi dengan tetangga, maka di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudiknya kita diberikan keselamatan, kelancaran dan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Khan yang telah mengajak kita kembali untuk meluruskan niat. Masya Allah, ada rizki yang luas, ada pahala yang indah dan juga ada ada surga yang indah luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita betul-betul meluruskan niat kita bersilaturahim hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di segment berikut pemirsa kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Space. Spesial Ramadan. Masih bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan di segmen ini saya akan memberikan kesempatan pada jamaah untuk memberikan pertanyaan pada guru-guru kita. Sudah bersama saya seorang ibu. Assalamualaikum ibu dengan ibu siapa dan silahkan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ibu Rustambrin. Saya telah mendengarkan ceramah dari Bapak Ustad tadi yang sangat menarik yang berjudul masalah mudik dalam silaturahmi. Yang ingin kami tanyakan itu masalah uh, tadi disebutkan bahwa kita kalau mudik janganlah pamer-pamer Masalah harta, bagaimanakah uh, masalah kalau kita mudik, uh, kita sedekah, tapi tidak pamer-pamer harta? Itu hukumnya bagaimana, Pak? Pertama, yang kedua, masalah bagaimanakah seorang yang memutuskan silaturahmi? Uh, ganjarannya bagaimana? Uh, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Uh, kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, uh, saya mau tanya nih, saya tanya langsung. Uh, saya mau tanya nih mau Bapak Ibu ya, Lebaran kema kemarin silaturahimnya ke orang yang baik sama Bapak Ibu apa ke orang yang berbuat buruk sama Bapak Ibu? Yang baik pasti ya. Kita kalau ngasih kepada orang yang sering ngasih sama kita apa sama orang yang pelit sama kita? Yang ngasih. Kalau itu yang kita lakukan, kita baik sama orang yang baik sama kita, kita ngasih kepada orang yang suka ngasih sama kita, itu mah nggak perlu dengerin tausiah, nggak perlu ngaji, itu mah udah kudu ya. Udah wajib itu, mah ya gitu. Tapi yang disebut dengan silaturahim ini, itu menyambung hubungan baik dengan orang yang telah memutus, atau yang pernah kita putus hubungannya, kita sambung lagi. Itu yang keren, ya. Makanya tadi ditanya ganjarannya, apa? Ganjarannya, bapak ibu, tidak ada balasan yang paling cepat dibalas oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, selain orang yang menyambung hubungan silaturahim. Tapi hati-hati. Kebalikannya tidak ada azab yang diberikan Allah lebih cepat di dunia sebelum nanti di akhirat. Selain orang yang memutus hubungan silaturahim. Makanya enggak main-main. ya. Bahkan rahim ini seakar kata dengan rahmat. Artinya apa? Siapa yang menyambung hubungan silaturahim? Allah turunkan rahmatnya. Tuh. Makanya Bapak Ibu kadang ada orang ya. Yang uangnya banyak tapi kok keluarganya berantakan. Boleh jadi. Ada keluarga, sanak, pamili, saudara yang dia putus hubungan silaturahimnya, rahmat Allah tertutup. Ada juga orang yang sakit bertahun-tahun, ke dokter nggak sembuh, ke dukun makin kambuh. Ada itu. Boleh jadi ada keluarga, sanak, pamili, saudara yang dia putus hubungan silaturahimnya, rahmat Allah tertutup. Kata Allah, kalau engkau sambung rahimku aku, sam, aku turunkan rahmatku. Tapi ketika engkau putus rahimku, aku tutup rahmatku. Masya Allah. Dulu Bapak Ibu, Rasulullah pernah keluar rumah tujuannya cuma satu. Apa itu? Pengen ngasih tahu kapan tanggal persis datangnya malam Lailatul Qadar. Ini kalau dikasih tahu enak nih kita nggak usah itikaf lama-lama nih. Dalam sejarahnya pernah Rasulullah pengen ngasih tahu Keluar rumah beliau tujuannya cuma satu, ngasih tahu tanggal persis Lailatul Qadar. Begitu beliau sampai di tengah sahabat, apa kata Rasul? Saudara semuanya, tadinya aku keluar rumah pengen ngasih tahu panjenengan semuanya kapan tanggal persis malam Lailatul Qadar. Tapi karena di antara ada dua orang di antara kalian yang sedang berselisih, bertengkar, berdebat, maka Allah buat aku lupa kapan tanggal persis Lailatul Qadar. Masya Allah, langsung Allah tutup rahmatnya. Makanya kalau ribut sama suami istri, jangan lama-lama ya, Bu. Ya, iya, jadi rahmat Allah tertutup kemarin. Ada yang nanya, ibu-ibu, uh, Pak Ustad, kenapa enak kali ya? Jadi istrinya Pak Ustad, emang kenapa? Nggak pernah ribut ya, sama saya juga. Kalau ribut, ribut aja ya kan, namanya keluarga, tapi jangan lama lah supaya rahmat Allah turun, turun terus. Sedekah gimana? Oh, cakep banget ya kita sedekah justru dari silaturahim itu ada bagiannya kita saling berbagi kan udah tadi tuh ya kan kalau ke rumah orang apalagi rumah orang tua harus miring jalannya kan iya bukan mati dimiring-miringin jalannya tapi harus ada bawaannya ya itu kenapa karena dengan sedekah itu justru akan menambah rizki mempererat kasih sayang ya kan menambah saling cinta itu dengan sedekah itu Makanya, kita sering salah. Kadang, berat sedekah. Kenapa kita anggap sedekah itu memberi salah? Kalau memberi orang udah karakternya susah kalau memberi. Yang benar sedekah itu menerima. Menerima apa Pak Ustadz? Menerima ampunan Allah, menerima rahmat Allah, menerima doa dari malaikat, menerima doa dari yang kita beri, menerima pintu surga khusus sedekah, menerima harta yang berlipat ganda, menerima pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Wallahu a'lam Baik, masya Allah. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Kiai Syahdan dan berikutnya sudah ada Yomi yang sudah bersama jamaah untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Silakan Yomi. Ya betul sekali bersama saya saat ini ada Bapak Haji Gufron ya. Assalamualaikum Pak Haji Gufron, silahkan Bapak apa yang ingin ditanyakan. Baik, ada dua juga pertanyaannya. Pertama, mungkin secara substansi sama tetapi karena secara bahasa ada perbedaan. Apa bedanya silaturahmi, silaturahim dan halal bihalal. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56, Wama halak tul jin wal insa illa liyak tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Artinya jin juga ditaklif untuk melaksanakan ajaran Islam. Pertanyaannya, bagaimana cara bersaudara dengan bangsa jin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan e, dijawab oleh Ustaz Ahmad Khan. Ustaz Ahmad silakan Ustaz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan antara silaturahmi, silaturahim, dan halal bihalal? Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab kalimatnya adalah silaturahim, menyambung rahim. Karena di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahim Sajenatun min sajenati Rahman. Faman wasalaha Allah Sesungguhnya rohim itu adalah salah satu daripada eh, rasa ataupun kasih sayang yang ada yang Allah berikan sebagai anugerah kepada hambanya. Dan siapa yang menyambung silaturahim maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutus silaturahim atau hubungan silaturahim maka Allah juga akan memutus hubungan dengannya. Maka Kalimat silaturahim itu adalah maknanya menyambung hubungan, tetapi kalau kalimat silaturahmi itu adalah bahasa ejaan kita bahasa Indonesia. Orang bilang silaturahmi, ya kalau dalam bahasa Arabnya silaturah, rahim. Orang kita bilangnya silaturahmi, sama kayak bahasa Arabnya khawatir, ya orang kita karena susah ngejaknya jadi khawatir. Gua khawatir banget sama lo kan begitu ya kubur itu bahasa Arab jamaknya makobir orang kita susah ngomong aja di kober mau ke mana sono mau ke kober mau jarah kan begitu ya jadi itu kalimatnya aja adapun halal bihalal ini adalah satu istilah yang terjadi ketika kita setelah melaksanakan Idul Fitri atau kita meraih kemenangan Lebaran ada yang namanya halal bihalal karena tadinya di waktu siang itu tidak dibolehkan makan, tidak dibolehkan minum karena terhalang dengan perintah pua puasa. Tapi ketika sudah Lebaran maka itu semua dibolehkan. Makanya jadi halal bihalal, jadi boleh lagi tuh ya makan ketoprak tengah hari, iya makan nasi pecel kan begitu ya. Tadinya lagi puasa kagak boh, kagak boleh. Ini dari segi bahasa. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyambung hubungan dengan jin? Maka, saya pertegas bahwasanya lebih baik kita tidak ada berurusan dengan jin sama sekali. Para guru dan ulama mengajarkan kepada kita, karena apa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah jelasin. Ya, waka rijalun minal jinni, minal insi ya uduna jinni faza duhum Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada golongan laki-laki dari manusia, mereka datang kepengen minta perlindungan dan pertolongan kepada uh, golongan jin. Tetapi apa ternyata bukan ditolongin, malah ditipu, dan justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kemaksiatan dan dosa. Jadi intinya udah kagak usah kita repot-repot kepengen silaturahim sama jin. Ya, udah masing-masing alamnya. Ya, manusia dia silaturahimnya sama manusia, biarin jin silaturahimnya sama jin. Ya, jangan repot-repot. Tetapi kita hidup di dunia, tetap jaga adab, jaga akhlak karena kita hidup bukan cuma manusia, ada juga golongan golongan jin. Baik. Memang ulama-ulama dulu ya. banyak seperti salah satu anak cucu nabi yaitu Al-Imam Muhammadul Bagir Beliau itu muridnya bukan cuman manusia. Hmm. Yang ngaji di majlis ilmunya itu juga banyak jin-jin muslim. Hmm. Ya, dan itu terjadi tetapi pada kalangan orang-orang khusus, para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kecuali celana ya, celana ya Ustaz ya. Ya, kalau celana celana. ya. <laughs> Tapi katanya e, celana jin kagak jadi imam. Kagak jadi imam. Karena Ustaz? Ya. Celana jin. Celana. Celana. Iya, jin. Kagak <laughs> jadi imam. Masya Allah. Baik, kita masih akan bahas dengan tema yang sangat menarik sekali, mudik, silaturahmi, atau eksistensi. Masih ada satu segmen lagi untuk tanya-jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Masih bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema mudik silaturahmi atau eksistensi dan di segmen ini masih segmen tanya jawab sudah bersama saya saat ini Assalamualaikum Ibu dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam dengan Ibu Siti Umi. Baik silakan Ibu apa yang ingin ditanyakan? Halo Assalamualaikum Pak Ustad, saya mau tanya uh, saya kan emang orang kampung ya jadi sering pulang kampung jadi, otomatis kalau mau pulang kampung, kita itu mempersiapkan sama kita. Kalau misalnya mau jajan, kita mempersiapkan uang, dan saya pun juga mempersiapkan uang, walaupun tidak banyak. Jadi, saya uangnya sedikit. Gimana caranya uang sedikit itu bermanfaat untuk, terutama, ponakan-ponakan yang kecil, ya, apa untuk e, orang tua? Itu yang paling utama. Saya tanyakan, jadi uang sedikit itu diberikan untuk orang tua, apa dibagikan untuk ponakan-ponakan atau anak-anak? Masya Allah, gitu. terima kasih, Ibu. E, pertanyaannya, silahkan, ustadz, ini apakah uang yang sedikit e, dibawa untuk mudik ini bisa bermanfaat untuk orang tua ataukah dibagikan pada saudara? Silahkan, baik, Ibu eh, uh, bagaimana kalau uang sedikit tapi pengen ngasih banyak gitu ya. Yeah. Iya ke orang banyak. Pertama kita ada prioritas. Tadi tuh ayat yang dibaca oleh Koriah kita itu sebetulnya udah ada guidance-nya. Wa'budullaha wala bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Orang tua dulu ya. Orang tua dulu yang diutamakan ya. Jangan sampai kita baik sama orang Orang tua kita kita nggak peduliin ya emang orang tua tadi dibilang nggak nggak ngarepin ya tapi kalau dikasih masya Allah ya luar biasa bukan karena eh, ngasih barangnya banyak atau sedikit nggak ya kan tapi ketulusan anak itu ngasih orang tua luar biasa ada tuh ibu-ibu yang nangis saja kalau lebaran kenapa bu? Alhamdulillah, saya punya anak lima, masing-masing ngasih lima juta. Terus, lah terus kenapa nangis? Seandainya saya punya anak sepuluh, bisa lebih banyak lagi katanya. Kebalikannya ada anak yang kurang ajar. Ditelepon, Bu, besok Lebaran tenang aja ya Bu. Kenapa nak? Ya ibu Bu tenang aja. mau beliin emas, Ibu tenang aja. mau beliin pakaian, enggak Ibu tenang aja udah Bu tenang nggak usah ngapa ngapain Jadi ada prioritas ya, ibu dulu, wabil wali isana, wabil kurba, baru warga yang terdekat kita ya, ya paman bibi, terus yang sampai terus sampai terjauh ya, wabil kurba, terus waljar, dijil, junubi, kemudian tetangga-tetangga dan seterusnya. Jadi prioritas kalau pilihannya yang ponakan dulu apa orang tua dulu orang tua dulu ya itu nanti tambahin mau Ustaz silakan Walau baik mungkin, Ustaz. Ustaz. Ahmad kan bisa menambahkan biasanya kalau orang tua itu lebih bisa membagi baginya Ustaz ya jadi ketika kita memberikan uang ke orang tua nah udah orang tua itu terserah tuh bagi-bagi kemana gitu ya mungkin Ustaz Ahmad bisa menambahkan silakan Ustaz Masya Allah ini luar biasa nih punya sedikit tapi bagaimana caranya biar bisa kebagian semua ya saya ingat ada satu nasihat dari Kiai Betawi kalau misal kita pengen bikin hajatan kita duitnya, modalnya sedikit, tapi kita pengen semua kebagian. Katanya beli ayam, satu suwir-suwir kecil-kecil uh, masak nasi, bikin bubur. Iya, katanya jadinya banyak. Iya, kebagian semua. Nah, ini istilah, ya istilah peribahasa. Maknanya, kita lihat sekiranya tadi kita bisa berikan kepada orang tua. Nah, orang tua biasanya dia bakal kasih lagi tuh, bakal ponakan-ponakannya. Dia bakal kasih lagi sama tamu-tamu yang datang lebaran pada ke rumah, betul. Maka itu lebih lebih manfaat. Kalau mau kebagian semua, tapi lihat juga kadang-kadang ada emak juga yang pinter kodek. Iya, dibagi dia dia, dia aja. Iya, ke yang bawa-bawa dia kagak bagi, ya. Nah, intinya kalau sudah punya niat yang baik seperti itu nanti Allah mudahin. Saya ingat banget, saya ingat banget guru saya bilang, Murabi Arwahana Habib Umar bin Hafid Beliau pernah mengatakan aradallahu bi khairan, haya allahu lahu asbabah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Seorang hamba Allah ini melakukan kebaikan Maka Allah pasti akan mudahkan Dan persiapkan semua media Untuk sampai dia bisa melakukannya Jadi kalau punya niat sedekah Buat keluarga nanti ketika mudik Buat berbagi, buat memberi hadiah Yakin dah nanti Allah pasti bakal kasih rezekinya. Allah pasti kasih kemudahan yang penting punya ikhti, ikhtiar, karena ada saya beberapa murid bilang, e, "Ustadz, saya itu kalau udah waktunya mudik, sebelum mudik tuh biasanya kalau kagak ada uang, saya buat bawa pulang, buat bagi-bagi orang tua, buat hadiah sama keluarga. Itu kadang-kadang demi untuk itu, saya sampai bela-belain jual barang yang ada di rumah tuh. Sampai begitunya tuh, kenapa? Karena ketika seseorang berbagi saat dia tidak punya kemampuan, di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia bilang, katanya ada tipi-tipi dijual, ada sopa-sopa dijual, apa aja di rumah dijual, pulang mudik, balik ke rumah, rumahnya lega, kayak lapangan bola. Wallahu <silence> <silence> alam, Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Ahmad dan juga Kiai Haji Syahdan. Dan berikut yang pemirsa di segmen berikut, kami akan tayangkan VT atau tayangan Fox Pop, pertanyaan sekitar warga yang akan mempertanyakan seputar puasa. Nanti akan dijawab, akan diulas oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesat lagi. puasa kalau tidak disengaja kalau disengaja batal kalau menurut saya sih kalau muntahnya disengaja ya batal dong disengaja tapi kalau misalnya kita sakit mungkin masuk angin enek mual memang ada ya, disengaja ya ya enggak sih kan kalau menurut saya tapi kalau memang memang muntah memang dia pengen minum kali terus disogok ya ya batal sih kalau itu sih kalau oh, puasa muntah tergantung ya kalau lagi puasa nggak sengaja muntah ya nggak batal tapi kalau sengaja misalnya nyolok nyolok tangan ke mulut batal itu Baik, Masya Allah kita tiba di segmen tentang VT atau Foxhop pendapat warga sekitar seputar puasa. Nah, tadi kita membahas terlebih dahulu tentang muntah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Nah, tadi ada beberapa warga yang menjawab batal atau ada juga yang menjawab tidak batal. Nah kita akan uh, persilahkan guru-guru kita untuk mengulasnya. Kiai Haji Syahdan terlebih dahulu atau Ustaz Ahmad, Kiai Syahdan terlebih dahulu ya boleh-boleh. Oke boleh enggak Ustaz Ahmad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang muntah pada saat berpuasa dijelaskan di dalam kitab Nailul Roja syarah kitab Safinatun Najah bahwasanya fa'inta'amada al-qai batolat saumahu wa lam tabtul Kalau ada orang yang muntah ketika berpuasa apabila muntahnya itu disengaja dibuat-buat oleh dirinya seperti dia colok-colok tenggorokannya atau mulutnya sehingga muntah atau dia mencium sesuatu yang dia sengaja biar muntah maka kalau dia muntahnya disengaja maka batal puasanya tetapi kalau orang yang muntahnya tidak disengaja seperti misalnya ketika dia berpuasa dia tidak melakukan perbuatan atau hal apapun yang menyebabkan dia bisa muntah tiba-tiba muntah sendiri karena mungkin dia musafir di dalam perjalanan atau mungkin seorang ibu yang lagi hamil dan lain sebagainya dan muntahnya tidak disengaja maka secara hukum fikih puasanya tidak batal begitu ya wallahu alam Tapi mungkin ada yang berpendapat ketika itu dalam kondisi kesehatan dia harus memutuskan untuk membatalkan itu bagaimana Ustaz Ahmad kan? Ketika seseorang itu dia berpuasa lalu kemudian dia sakit. Maka sakit itu di dalam Islam dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi ada ketentuannya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala kan mengatakan. Ya kalau ada yang di antara kalian yang sakit atau ada orang yang musafir. Maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi kata Allah wa antasumu khairun lakum. Kalau kamu berpuasa dalam keadaan kamu sedang sakit ataupun sedang di perjalanan, maka di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan semua sakit bisa enggak puasa. Sakit yang secara fikih dia dibolehkan untuk bertayamum. Biasanya kata ulama penyakit yang berbahaya, seandainya kalau dia teruskan berpuasa bisa jadi dia akan timbul penyakit baru atau menambah masa kesembuhan sakitnya atau juga bisa menyebabkan al-halak yaitu kematian. Kalau sekiranya berbahaya untuk keselamatan nyawanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti dia e, mengkodok di waktu-waktu berikutnya. Begitu ya? Baik, kalau sakui, sakit panu beda lagi, ustaz. Ya, beda. <laughs> kalau sakitnya recehan sih, jangan dah kalau enggak puasa. <laughs> ya, Begitu. baik. Ustaz Isa, dan mungkin bisa menambahkan berkaitan dengan pendapat dan juga pertanyaan masyarakat tadi terkait dengan apakah muntah itu membatalkan atau tidak, ustaz. Silakan, dia ya, termasuk tadi yang apa namanya nyicipin itu ya. Iya, kalau tadi nanti Viti akan kita tayangkan oh, gitu. berikutnya oke. Iya, iya, ya. sebagaimana tadi beliau katakan, ya, kalau memang, kalau enggak sengaja, enggak masalah. Tapi ketika kita sengaja, itu yang yang tidak dibolehkan, yang artinya batal. Ya, makanya kita puasa ini harus betul-betul tahu paham dan apa hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, itu baik secara uh, fikih maupun secara maknawinya. Ya, kadang juga yang hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Baik. Itu juga harus tahu jangan sampai ya kita udah berlapar-lapar ria ya, kemudian kita malah nggak dapat apa-apa. Ya, apalagi puasa sekarang musim panas kan, ya, perut lagi melilit, kerongkongan lagi kering, itu kita ngelihat kecoa udah kayak kurma ajwa itu. <laughs> <laughs> Baik ya. Baik berikutnya kita ke video selanjutnya mengenai pertanyaan, pertanyaan dan juga pendapat masyarakat berbohong. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Berikut tayangannya. bohong aja itu dosa jadi itu udah termasuk batalin puasa sedangkan puasa itu ya emang untuk ibadah gitu ya jadi itu ya bohong jadi untuk puasa itu bukan hanya menahan nafsu makan haus lapar jadi berperbuatan harus sinkros dengan kenyataan gitu maksudnya janganlah lebih baik nggak usah puasa kalau harus kita terbukti status bohong apapun bentuknya kalau kebohong itu nggak mungkin karena semakin kita berbohong menutupi kebohongan selanjutnya kan akan fatal lebih baik kita jujur tapi lebih baik kita jujur apa adanya gitu aja kalau nggak salah pokoknya yang membatalkan puasa itu ya kalau kita makan minum gitu kan kemudian muntah dengan sengaja gitu tapi kalau misalnya apa tadi berbohong gitu itu mungkin hukumnya lebih kepada dia dapat atau enggak gitu pahala puasanya kewajiban puasanya mungkin tetap gugur ya tetap terlaksana gitu Baik, saya persilakan Yesa Dan untuk membahasnya. Silahkan. Ya. Apakah berbohong membatalkan puasa atau tidak? Tergantung bohongnya. Iya. Kalau kita habis makan di warteg siang-siang bulan puasa. Pulang ke rumah ditanya istri atau suami. Pak, puasa enggak? Puasa. Kira-kira gitu. batal enggak puasa kita? Batal. Udah makan tiga piring di warteg. Lah dari makannya ya kan? udah batal tuh ya. <laughs> <laughs> gitu. Tapi kalau kita bohong dalam arti yang tidak membatalkan puasa secara fikih ya kan. Itu misalnya kita berdusta ditanya istri, "Pak punya duit enggak?" Enggak, gitu kan ya. Iya, enggak ada atau ibu lagi nyuci pakaian suaminya, lagi nyuci celana suaminya, tiba-tiba keluar uang 100.000, ya kan. Itu kira-kira ngomong enggak sama suami. <laughs> ngomong sih cuma udah selesai pak tadi ada duit seratus ribu terus mana habis buat sahur tadi <laughs> <laughs> iya ya jadi ya bapak ibu ya tapi bohong kadang bohong sama pasangan itu kadang juga apa ustad bisa mendapat pahala juga iya itu kalau kita ingin menyenangkan pasangan kita misalnya nih bapak istrinya lagi dandan ya lagi mau ke pesta, ya. mau ke ngaji, lagi dandan. Kita puji, Pak. Masya Allah, istriku ternyata cantik sekali, padahal kita niatnya udah enak banget, Pak. <laughs> Dia senang dapat pahala kita gitu loh. Eh, dosa bohong yang mendatangkan kemudorotan, Bohong yang apa namanya tadi ya, bukan untuk menyenangkan pasangan itu bisa ya mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menggugurkan pahala puasa kita gitu kan. Sah sih puasanya tapi jadi nah itu makasih. Baik terima kasih Yai Syahdan dan juga Ustaz Ahmad Khan yang telah memberikan kita pencerahan di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mengetahui atau mengulas sekitar informasi seputar Islam, Anda bisa membuka di portal kami www.damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhimi sulthanik. Allahumma alif baina kulubina Wa aslih dhata bainina Wahdina subula salam Wa najina minna dhulumati ilan nur Wa janim al-fawai sya' ma'adhar ma ala kulis yang gadir wa tub alayna Inna ka anta rahim Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah Wa na'udhu min sakhati kawal nar Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi taubah shadiqah makbulah Allahumma aina ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil quran wal birr wal ihsan wa itku minan niran wa lailatul qadari wa lailatul qadari wa qadari, qadari wal ghufran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ali washabi wasalam walhamdulillahi rabbil alamin qabul spesial spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.